Hai teman-teman, kembali lagi bersama Agus di sini. Nah, sama Jorel di sini. Hari ini kita pengen review. Jadi saya collab nih sama YouTuber cilik namanya Jorel ya. Yeah. Bisa di-follow Instagramnya di Jorel Rojelo Dharma, dan bisa juga follow Instagram saya di Agus Imen Dharma. Jadi hari ini kita pegang berburu. Jadi kan kita kan mau pergi nih teman-teman. Oke. Okay. Jadi tuh pengen ambil hadiah karena ada hadiah yang harus Jojo ambil. Oh, nice. Iya. Abi punya janji ya. Iya. Karena Jorel soalnya semangat. Iya. Mulai kemarin sampai seterusnya ya. Iya. Iya. Kalau sekolah harus semangat ya teman-teman ya. Nah, jadi gini nih, sekarang kita mau ambil pesanan makanan ya yang istri saya pesan. Jojo juga pengen ambil hadiah yang dari papi itu teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman? Iya, makanannya itu makanan rumahan ya. Tapi beliau nggak mau dikasih tahu namanya teman-teman ya. Nanti tapi teman-teman bisa follow Instagramnya di sini. Entah, kita juga pergi-pergi teman-teman mau ngambil hadiah. Oke, okay. Ikuti terus video ini sampai di sesi berikutnya. Oke, okay. Ya sekarang kita lagi on the way. Ya Jo ya. Domisilinya di daerah Danau Bogor Raya, di Bogor Lakeside. Di Bogor Lakeside. Tapi alamat spesifiknya kita sensor ya, karena ini menjaga privasi beliau. Oke? Nah, udah sampai nih kita. Kita mau ambil pesanannya dulu. Oke? A few moments later. Oke. Kita baru ambil pesanannya karena beliau memang tidak apa malu ya, jadinya malu depan kamera. Jadi kita nanti saya akan review di channel saya, ikuti terus. Nanti kita ambil pesanannya banyak juga ya mami ya, ada berapa macam tuh. Sebagian makanan yang saya pesan akan saya review, iya, nggak semuanya karena ini untuk didistribusikan. Nah teman-teman, sekarang Jojo tinggal ambil hadiahnya nih teman-teman. Oke, jadi papi akan janjikan ini ngasih hadiah ke Jojo karena Jojo sekolahnya semangat kemarin dan terus seterusnya ya Jo ya. Iya. Terus video ini. Ngapain? Tante, enak banget loh latinya. Masakannya enak nggak? Enak. Thank you.
lagi bersama Agus di sini. Nah, kali ini saya akan mereview masakan dari salah satu teman saya ya. Nah, jadi kenalan saya. Jadi masakannya ini seperti ini. Ya. Jadi buatan rumah, jadi ya masakan rumahan, tapi ya kita cobain. Oke. Okay? Dari packagingnya. Nah, ini juga teman-teman dari packagingnya rapi. Saya suka nih packagingnya rapi. Ya. Bersih ya. Bersih lah. Ya. Nah, oke, okay, kita langsung aja yuk. Ini kita cicipin. Oh iya, teman-teman, ini ada nama-namanya nih. Apa ini? Braised pork belly. Braised pork belly. Nah. Coba. Enak kan? Enak. Jadi kalau teman-teman, ini saya referensiin buat teman-teman ya, yang suka kuliner. Di Bogor ada. Ini teman-teman bisa follow Instagramnya tuh di Gurih Eatery. Ya. Enak. Di bawah ini nanti teman-teman. Terus bisa follow juga Instagram yang membuatnya. Nasinya juga gurih. Nasinya gurih ya. Nasinya juga gurih. Ini Carlina Lim 89. Ini chicken char siu. Enak. Tadi sempat kasih-kasih juga ya. Kita dan semua komennya enak banget. Nasinya gurih dan karena enak. Kan sempat didistribusin juga. Okay. Jadi mereka pada komen enak juga teman-teman. Ayamnya juga empuk. Ayamnya empuk. Ini yang pork. Jadi kalau teman-teman suka kuliner, teman-teman bisa wajib dicoba. Ya. Ini yang pork. Ini lokasinya di Bogor. Bisa bosen ya. Kok. Follow aja Instagramnya Gurih Eatery. Ada Gurih Eatery. Nah, follow Instagram situ menunya ada di situ. Tumis pepaya teri katanya sih tidak pahit. Coba kita coba ya. Pahit. Dan bener, nggak pahit. Nggak pahit ya. Nah, ini nasi tempe. Tahu geprek. Jadi teman-teman di menu apa kayak di GoFood atau di GrabFood belum ada memang. Cuman teman-teman bisa pesen di melewati Instagramnya, order nanti bisa minta di pick up pakai GoFood atau GrabFood bisa. Ini namanya talas gurih. Isinya ada isinya kentang, ayam. Talas. Enak juga empuk. Enak. Wah, semuanya enak banget. Harus repeat order ini nih. Recommend deh. Jadi teman-teman bolehlah. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Cici Carlina. Ini saya dapat dikasih bonus nih. Ya. Apa ini namanya roti apa? Cinnamon. Roti cinnamon. Cobain. Kita cobain ya. Tampilan fotonya tuh bagus banget. Ternyata rasanya juga memang enak. Dan cocok foto menarik. Sesuai dengan kenyataan. Sampai yang jatuh aja nggak rela dibuang. Enak nih roti cinnamonnya. Coba ini. Enak juga. Empuk. Semuanya enak. Fotonya bagus, jepretannya indah-indah. Kalau di IG-nya jepretannya indah banget, cakep. Ternyata benar, rasanya juga enak, pakai banget. Wah, lupa diet hari ini. Hari ini nggak diet ya? Jadi sekali lagi dari saya,
jika teman-teman suka kuliner lah ya, makan ini boleh, patut dicoba. Karena semua dari setiap menu ini berapa nih? 1, 2, 3 banyak, banyak. Cuminya banyak sih, cuman ini yang saya cobain untuk saya review. Ada cumi hitamnya juga tadi. Ada cumi hitam. Udah lenyap katanya sih, enak. Wah, lenyap sih, udah didistribusikan ke yang lain lah, udah dibagikan. Ya, udah lenyap dari sini. Jadi nggak ditampilin di sini. Tapi rekomen banget teman-teman, patut dicoba sih. Gitu aja. Oke. Ini saya baru pernah nih makan talas gurih, benar enak. Yang talas kan biasa aja ya, cuma ini enak. Oke teman-teman, sekian review dari saya mengenai Gurih Eatery, patut dicoba. Ya, silakan follow Instagramnya dan juga jangan lupa subscribe. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan bagikan, share ke teman-teman bagi yang lain yang suka kuliner. Semoga video ini menjadi referensi buat Anda. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam dari kami. Bye. Yeah.